pelajar yang sedang tidur menyelamatkan nyawa mereka. Pelajar terbabit ketikan terjaga selepas terbunuh. Para pelajar satu pusat tahfiz yang menjerit meminta tolong supaya menyelamatkan mereka. Kira-kira jam ini. Memperjuangkan untuk rakyat Malaysia ni hafal Quran. Mungkin satu rumah, satu keluarga. Hufaz. Satu keluarga tu. Mesti satu keluarga Hufaz. Satu ustaz kan? Satu kan? Konsep ni macam tu. Kita ubah lah konsep dia. Kita ubah konsep. Ha. Mana satu rumah, semua habis. Yeah. Semua hafal Quran. Dan itu memang berjaya, insyaAllah. Okey, ustaz, untuk yang sidik dua ni, okay, untuk yang seterusnya ni, ada orang cakap lah, okey, bila ada parent hantar pelajar ataupun hantar anak ke sekolah dia untuk tahfiz ni, ramai tanya sebab anak nakal ke? Mungkin Ustaz boleh ulas sikit. Sebab anak nakal ke? Betul. Anak saya. Kan? Ada ustaz di sekolah anak saya, dia tanya, anak saya namanya Barkis. Sekarang ni dah start, umur dia umur 10 tahun, dah start hafal Quran sekarang. Alhamdulillah. Dah memulakan misi. Dah baru dalam sebulan, memulakan misi dia untuk hafiz Al-Quran. Doakanlah supaya Barkis ni berjaya juga hafiz Quran. Amin. Dan bila mana kita usaha untuk berhentikan dia untuk masuk ke tahfiz, salah satu soalan kita nak berhentikan dia untuk masuk ke tahfiz akmal, kan? Kita dapat soalan daripada guru dia. Ha, ada guru ustaz di sekolah dia tanya, Barkis ni kan okey. Barkis ni tak nakal, dia kata, kenapa berhentikan dia masuk tahfiz? Padahal dia hantar anak dia tahfiz. Saya pun jadi macam, apa dia? Kenapa? Dah kenapa kan? Ha, okey lah yang sebab kita hantar dia tahfiz, sebab dia okey. Yeah. Sebab budak bijak, dia memang perform, dia sangat agresif. Memang Ustaz, dulu punya zaman, bila anak tu tak boleh perform dekat sekolah, hantar tahfiz. Rendah, hantar pondok, hantar tahfiz. Jadi lahirlah generasi yang zaman sekarang ni, ustaz-ustaz yang mandul, dia tak boleh berfikir. Sebab asas dia macam tu. Asas macam tu. Jadi kita kena ubah pemikiran masyarakat ni. Dan alhamdulillah Akmal sekarang ni mengorak langkah ke arah tu. Dengan kita memilih anak-anak para yang menjadi para hafizah Al-Quran ni, kita nak ibu bapa pada masa akan datang jadikan Al-Quran sebagai dasar ilmu pengetahuan. Bukan lagi mengorbankan anak. Seorang anak dikorbankan untuk akhirat. Tak, bukan begitu lagi mentaliti yang kita nak bina. dia nak masuk syurga, siapa yang nak dikorbankan? Bukan itu lagi mentaliti. Seorang hafiz, satu keluarga satu hafiz, tak. Itu sapi merah. Itu lama punya konsep. Kita nak starting daripada sekarang, insyaAllah. Ahli keluarga kita semuanya adalah para hafaz. Tetapi kita nak memastikan juga mereka ni bukan sahaja berjaya sebagai seorang hafiz, tapi pakar dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. Dia orang engineer, hafiz Al-Quran. Saintis, hafiz Al-Quran. Orang education, para doktor, para semua bidang kepakaran, mereka hafiz Al-Quran. Barulah Al-Quran tu jadi hidup dalam masyarakat. Tapi Ustaz, dia macam klise Ustaz. Klise macam ni. Orang akan cakap, dia orang compare dengan Barat. Barat dengan advanced teknologi, dengan AI yang dahsyat, pakar tu bukan hafal Quran pun, Ustaz. Komen Ustaz. So, bukan sebab Quran sangat. Komen Ustaz. Itu kesilapan manusia akhir zaman ni. Dulu umat Islam menjadi pengasas kepada modern. Kalau kita tengok Ibn Sina, Khawarizmi, dan Ibn Battuta. Para ulama' dulu, mereka ni adalah para pengkaji. Dan dia orang ada jalan shortcut untuk menjadi cemerlang dalam pendidikan.
Sebab apa shortcut? Dia memulakan fasa pendidikan mereka dengan Al-Quran. That's right. Kemudian mereka mengkaji Al-Quran, maka keluarlah teori-teori. Yeah. Apa yang mereka dapat daripada Al-Quran, keluarlah ilmu-ilmu, yeah, cabang-cabang ilmu. Zaman sekarang, orang Islam dia tinggalkan Quran. Dia belajar daripada Barat. Barat punya sistem pendidikan dia try and error. Try, error, baiki, baiki. Nak dapat satu fakta, terpaksa melalui zaman. Kegelapan ratusan tahun. Yeah. Kan, contohnya kalau kita tengok dalam ilmu ajinah, ilmu embriologi. Kan, embriologi. Barat dia buat kajian tentang bagaimana manusia ni dicipta di dalam perut ibu. Dia kata mula-mula dia ada khurafat dulu, kan? Kata apa nama, burung bawa roh hingga atas rumah, lahirlah anak. Itu mula-mula. Kemudian bila perkembangan ilmu tu berkembang, dia kata manusia ni berasal daripada darah haid. Allah. Kenapa? Sebab waktu mengandung, orang perempuan tak datang bulan. Aduh. Kan? Kemudian berkembang ilmu. Berkembang ilmu, dia kata, oh, bila mikroskop dicipta, oh, rupanya manusia dicipta daripada air mani lelaki. Dia pun bayangkan air mani lelaki yang kebang tu lama-lama keluar tangan kaki macam anak katak. Kan? Kan try and error, try and error. Sedangkan Islam dalam Quran 1400 tahun dulu dah cerita secara detail. Tapi orang Islam tak nak pilih jalan ni. Orang Islam terpilih jalan untuk belajar try and error. Apa yang Barat belajar, kita belajar apa yang dia belajar. Kemudian dia silap, kita silap. Dia belajar, dia silap, kita silap. Sama-sama silap. So kita sentiasa berada di belakang. Last dia orang dah jumpa fakta, kita masih lagi sesat. Sedangkan Al-Quran 1400 tahun cerita secara detail. Contohnya ilmu ajinah tadi, ilmu embryologi. Yes. Dah diceritakan 7 peringkat kejadian manusia dalam Quran dan surah Al-Mu'minun tu dah secara detail lah. Sangat Allah. Sangat detail. Allah. Jadi malang bagi umat Islam hari ini, kita nak masa depan berubah. Sebab orang Islam, para hufaz ni di kalangan ustaz je. Dia boleh istimbat hukum fiqah daripada Quran dan hadis. Tapi saintis tak boleh istimbat. Itulah. Kan? Itulah. Saintis, kita ada ramai saintis. Yeah. Tapi adakah saintis kita boleh istimbat Al-Quran dan hadis? Boleh istimbat hukum hakam sains daripada Quran dan hadis? Ustaz, saintis kita hilang kompas. Hilang kompas. Peta pun tak ada. Sebab kompas ni barat. Kan? Kompas ni barat. Ini boleh buat podcast baru ni. Beratlah, lambatlah, lambat jalan lambatlah. Kan? Sedangkan salafus soleh dulu dia orang jadi pengasas kepada sistem pendidikan dunia sebab dia jadikan Quran dulu. Dia senang kerja kan. Jumpa apa yang Quran kata, kaji. Kenapa Quran kata macam ni? Kan senang. Settle. Benda Quran tu kita dah beriman. Beriman, Quran itu daripada Allah, dan kita wajib percaya dan yakin. Dan kita yakin bahawasanya Quran itu kan benar. Ya, betul. Tiba-tiba kita kaji, kita tak kaji apa yang benar ni. Betul. Sebab ilmu ni dah ada. Perlu nak rungkaikan je sebab apa Quran cakap macam tu. Tu je. Oh, menarik. Saya sebut tadi mana Quran dulu kita mula, barulah bagi ilmu sains. Ilmu sains. Hari ni sains dulu. Sains dulu. Baru belajar baca Quran. Baru belajar Quran. Bukan baru belajar baca Quran, Ustaz. Kita mendapati ada sahaja-sahaja yang hebat-hebat dia baca Quran. Tak reti, Ustaz. Tak reti. Mulalah dia tak jumpa Tuhan. Dia tak jumpa Tuhan lah. Dia tak jumpa Tuhan. Ini satu benda yang kita rasa memang perjuangan, Ustaz. Perjuangan. Okey, Ustaz. Ada satu soalan, Ustaz. Tahfiz, Ustaz, biasanya dia tak ada akademik. Alright. Dan ada tahfiz yang ada akademik. Yang mana satu yang bagus, Ustaz? Ustaz punya pandangan. Bagi pandangan saya, kalau dulu konsepnya sekolah tahfiz sahaja, dia tak bagus sekolah tahfiz saja ni kalau tak ada target. Kan? Dia akan ambil masa 10 tahun baru tahfiz saja. 10 tahun, 3, 5, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Dan yang awak buat apa? Persepsi masyarakat, awak dah hafal Quran, awak dah alim. Orang dah tanya hukum hakam. Kan? Orang dah tanya hukum hakam. Padahal dia baru hafal Quran. Itu malang. Itu malang. Jadi, penting untuk dia hafal Quran dan dia kena belajar lah. Tapi kerajaan cuba nak menyelesaikan isu ni dengan buat sistem integrasi tahfiz. Maksudnya ambil tahfiz bersama dengan sains. Bagus, sangat-sangat bagus. Saya sangat suka sistem tu. Dan bagus dia ramai, cuma cabaran bagi para pelajar yang ambil akademik dan tahfiz, tak ramai yang berjaya hafiz. Kan? Dia terpaksa bila sampai time exam SPM, dia terpaksa memilih salah satu. Nak hafiz ataupun nak cemerlang SPM. Allah. Malang
Yang cemerlang ramai, alhamdulillah. Ya, tapi ramai juga yang terkandas. Lah-lah dia terpaksa memilih salah satu. Sama kebiasaannya kita tengok orang pilih SPM lah. Quran tak apalah, Quran dah tak ada rezeki dia korban. Biasanya Quran tu yang dikorbankan. Jadi dia fokus pada pada akademik, membuatkan Al-Quran terlepas. Sayang juga. Dan lebih malang lagi kadang-kadang Quran pun dia terlepas, akademik pun tak cemerlang. Kan? Ini Pak Pandi ni. Pak Pandi. Pak Pandi. Kan? Yang dikendong tak dapat yang semua cicik. Jadi ada satu kategori lagi bagi saya, saya nampak sangat perlu macam di Akmal sekarang ni, kita memilih jalan untuk fokus betul-betul kepada hafazan Al-Quran dulu. Betul. Tetapi dengan target. Dengan target. Hafiz dalam tempoh setahun. Yeah. Lewat-lewat dua tahun. Yeah. Biasanya setahun dua tahun ni, anak-anak kita belum tertinggal lagi dalam fasa akademik. Betul. Kan? Belum tertinggal lagi dalam fasa akademik. Dan dia boleh nak comeback tu sekejap dia. Kan? Dia fokus betul-betul Al-Quran, dia hafiz 30 juz Al-Quran, dia dah dapat, alhamdulillah. Fokus pada akademik dan dia cemerlang. Dua-dua dia dapat. Jadi dua-dua dia dapat. Kita nak anak-anak kita ni boleh dapat kedua-duanya, insya-Allah. Jadi kalau tak naklah dapat salah satu. Cuba Ustaz, biasa saya pun ni rasa macam parent rasa lah ini semua nak lakukan Akmal je ni, nak bagi Akmal ramai belajar. Mungkin kan ada Akmal yang memang Datuk datang hafal Quran tu setahun dan kamu buat SPM cemerlang ada Ustaz. Yang tu nak kena minta Dr. Khairul share juga ni. Alhamdulillah kita ramai di kalangan para pelajar. Subhanallah, kita tengok ramai anak-anak Akmal ni, kadang-kadang kita di luar jangkaan. Manusia ni subhanallah, Al-Quran ni izat Allah beri kepada mereka yang mahu. Dan Allah sebut dalam Quran, benda ni janji Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Allah. Fahal min muddakir. Sesungguhnya Allah telah permudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Ya Allah. Terjemahan yang lainnya adalah dihafal. Ya. Fahal min muddakir. Nak ambil cabaran tu. Jadi Allah jabar. Kan? Allah jabar. Siapa yang nak ambil peluang tu? Jadi ramai di kalangan para pelajar, subhanallah, ada yang lambat, bukanlah semua perfect. Tapi kita letakkan sasaran target satu tahun, dan ramai juga subhanallah yang berjaya hafiz dalam tempoh kurang daripada dalam setahun. Antaranya yang berjaya, subhanallah, saya sangat respect anak Dr. Khairul sendiri. Allah. Kan? Salah seorang. Ini testimoni lah. Kan, testimoni. Hidup. Testimoni hidup. Anak Dr. Khairul sendiri. Saya ni dah kawan dengan doktor. Bila doktor kata nak hantar anak 3 bulan je, saya risau. Kalau saya tak kenal tak apa. Kan? Tapi bila kenal, kata 4 bulan Ustaz. Subhanallah. Tapi bila dah keyakinan, percaya dan yakin tu sangat jelas, kita support. Kan? Dan subhanallah, alhamdulillah berjaya. Anak doktor sendiri, subhanallah, barakah kesungguhan guru kan, dia berjaya hafiz dalam tempoh 2 bulan 21 hari. Saya dulu 8 tahun tu jauh kan. 2 bulan 21 hari zaman dia ada Akmal, alhamdulillah. Dia sistem support. Dulu tak ayah dia pun support sama. Ayah pun support ya, family kena support sama. Tafiri Akmal support, masya-Allah tabarakallah. Itu memang satu benda yang saya syukurilah sebenarnya. Allah. Dan selepas dia ambil hafiz, dia kembali ke akademik. Allah. Sekarang ni macam mana? Itulah saya satu benda yang Tuhan tunjuk depan mata. Previously kita dengar anak orang ni baca akhbar kan. Kita dengar betul. InsyaAllah takkan tipu akhbar ni kan. Tapi ini berlaku depan mata saya lah kan. Maknanya bila kita tarik anak daripada sekolah just untuk kata bagi masa untuk Quran. Fokus Quran. Ya, bagi masa untuk Quran. Dan anak pun nak kan. Macam mana dapat nak tu? Oh, nak tu sebabnya BY lah Zat. BY dia. BY dia. Maknanya dia kata dia kena hafal Quran sebelum dia confine. Waktu tu umur dia? Form 4. Yeah. Sebelum form 5, dia kena hafiz Quran sebelum form 5. Kita memang lah hari-hari masa dia muda-muda, kita bagi dia hafal Quran, kita tunjuk orang hafal Quran, kita bagi tahu hari-hari dia hafal Quran, kena jaga Quran, kena ikut Quran, everything. Tapi, tak jumpa peluang. Jadi, bila kita jumpa Akmal, kita rasa macam, oh ini benda besar ni. Maknanya Akmal memperjuangkan orang yang boleh hafal Quran cepat sebab ada bigger purpose in life. Allahu Akbar. Sebab itu Ustaz, 8 tahun hafal Quran, 16 tahun habis.
apel lambat Ustaz. Allah. Itu benda dia. Dia macam nak memujikan yang tersebut. Fahamul mudakir. Yeah. Manusia macam tak ambil. Macam Allah janji yassarnal Quran. Nah, tu. Permudahkan macam lambat. Macam payah. Betul. Sistem. Mana Tuhan bagi Quran dengan sistem sebenarnya. Yeah. Mana bila orang ambil sistem tu betul. Cepatlah. Regardless kau ni African ke, Indians ke, Melayu ke, Jawa ke, Arab ke, kan? Sekali bekerja pun ramai orang yang tak akan berambut. Ya. Pasukan tak boleh. Teruk baca. Sama je. Ya sebenarnya. Tapi mukjizat Quran ni, Cina cakap Chinese. Keluar Chinese. Tapi pilih baca Quran. Macam Arab. Sedap bacaan dia. Jawa memang Jawa. Arab mangan. Tapi bila baca Quran ni, ini Arab ni. Itulah mukjizat Quran. Tak masalah ya nak komen. Iyalah, Al-Quran yang Allah bagi kepada mereka yang nak. Allah. Dan Al-Quran mesti dengan belajar innamal ilma bitalaqi. Mesti belajar. Dia tak akan bagi dengan orang kata tiba-tiba dapat ilmu. Tak boleh kan? Dia kena belajar. Bagi mereka yang belajar dan dia mahu kesungguhan, dia fokus. Yeah. Allah bagi. Ada lagi soalan saya. Ada orang dia mungkin sampai lah wahyu lah, kena wahyu. Sampai wahyu, pak, aku nak hafal Quran. Ha. Tapi ada ketakutan, Ustaz. Nanti kalau aku dah hafal, aku lupa, berdosa lah. Kau mana, Ustaz, macam mana nak buat orang macam ni? Haa, kan? Dia tak ada masa nak jaga. Tak ada masa nak jaga. Allah Rabbi. Ini teguran bagi diri saya jugalah. Bukan senang nak jaga Quran. Kita semua. Hafal Quran dalam masa yang sama kita nak jaga Al-Quran. Subhanallah. Begitulah perkara yang baik ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan fadilat bagi orang yang hafal Quran ni selain daripada Allah sebut, mereka ni ada ahlillah, yeah, kan? Betul. Ahli keluarga Allah yang terpilih. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu Taala juga dalam satu hadis ma'akiramil bararah, kan? Para penghafal Al-Quran ni mereka ni di syurga Allah nanti akan berada di barisan Allah, orang yang para malaikat Allah. Duduk di paris VIP Allah Subhanahu Taala di akhirat nanti. Jadi bila kita menceritakan tentang fadilat yang hebat, sudah pasti dia akan pasangan dia seiring dengan ujian, dia seiring dengan cabaran, dia seiring dengan ujian serta cabaran, dia tak akan dapat dengan selesa. Allah. Dan Al-Quran sifat ni memang lupa. Allah. Sebab apa dia sifat dengan lupa? Allah. Sebab Allah nak bagi pahala. Allah. Kalau lah Hana apa Quran ingat forever, tak buat lah, tak merajah lah. Orang kata ahli Quran langsung tak baca Quran. Sebab apa? Sebab dah ingat buat apa nak baca. Ini poin penting, kan? Ini poin penting. Kan? Kalau kita dah, orang kata orang yang hafal Quran dia memang lancar, dia tak perlu merajah lagi. Allah. So tak adalah poin dia dapat pahala. Allah. Kan? Tetapi Al-Quran seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, seperti mana unta liar. Bila saya cakap kat budak-budak tak faham unta liar ni. Saya cakap unta, macam kucing. Unta pun tak kenal. Saya cakap macam kucing liar. Daripada jauh lagi dia nampak kita tu, dia dah lari. Kucing liar, kan? Tapi kalau kucing yang jinak kita dapat tangkap dia, Allah, belai dia, bagi makan dia. Oh, dia punya gesel dekat kita, kan? Dia punya manja luar biasa. Quran pun begitulah. Kalau kita jaga dia, kita belai dia, kan? Dan memang kita kena repeat ulang dan ulang. Sebab itulah dia menjadi ahli Quran, sebab dia hidup dengan Al-Quran. Dia menjadi benteng kepada Al-Quran. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali Ramadan bertalaqi, baca, kan? Bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sentiasa waktu dia hafal Quran, dia sentiasa ulang dan ulang sehingga turunnya ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya Rasulullah, jangan risau. Allah jaga hafazan dia. Dia takkan lupa. Jaminan. Selepas itulah barulah Rasulullah rasa tenang. Kalau tak, dia sentiasa merajak dan merajak. Nabi pun lupa. Allah. Kan? Dia, sebab Nabi ni manusia. Ya. Boleh je Allah hantarkan chip. Chip lekat, sangkut lekat terus, kan? Tapi oleh kerana Nabi ni Allah hantar untuk jadi model manusia, yes, dia tetap juga Rasulullah tu lupa, yes, dan Rasulullah sebagai modelnya dia, yes, juga ulang dan ulang. Jadi maknanya jangan takutlah, hafal sahaja dan komited untuk ulang. InsyaAllah. Wow, ini menarik, kan? Ini menarik. Biasalah tu, kan?
komitmen, committed sebab kita nak dapat syurga Allah. Kalau kita terus ingat, kita tak committed, kita terus ingat, tak adalah peluang nak dapat syurga tu. Saya suka puan saya. Masya Allah, ya. Bila kita hafal Quran, kita kena beri komitmen masa untuk masa, Quran tu hari-hari. Masa dalam Quran. Kalau tak hafal, memang tak baca. Memang tak baca. Tapi masa tu lah. Saya pernah bila orang tanya, ada seorang syekh dekat Terengganu tu, orang tanya dia, pada dia, macam mana nak merajah Al-Quran? Kita sibuk. Daripada lepas subuh hantar anak, betul. Sampai ke malam sibuk. Anak tak ada masa. Anak ramai pula. Ada anak ramai. Dia bagi satu solusi lah. Ni bagi ahli Al-Quran mungkin boleh ingat lah. Dia bagi satu solusi, Allah sebut dalam Al-Quran, Inna Quran al-Fajr. Allah. Yeah. Oh, clear. Waktu yang paling free. Grup WhatsApp pun tak aktif waktu tu. Grup WhatsApp tak aktif. Bila? Sebelum subuh. Oh, ini kunci. Kunci dia. Orang ahli Al-Quran, dia kena bangun awal. Wow. Jadikan Al-Quran sebagai tempat dia Allah. Bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga Quran sebelum subuh. Sebelum subuh. Fajar. Allah. Grup WhatsApp tak aktif. Ah, betul. Kan? Telegram. TikTok saya tak tahu. TikTok tak. TikTok dah ada orang menjual. Dia orang dah tunggu. Okay, semua. Masa dah sedia. Malaysia dah jual. Kan? Tapi maksudnya, ada waktu yang Allah memang khususkan untuk ahli Al-Quran. Kan? Dan kalau kita ambil cabaran tu, memang layaklah untuk dapat. Layak. Kan? Qualified terus. Chop terus. Tahajud pun boleh buat. Settle. Lepas tu boleh juga merajah. Allah. Okey Ustaz, ni soalan yang paling best Ustaz. Bila kita dengar berita cerita orang Hafiz ni pukul orang, belasah orang, ada yang tembak pula orang kan, dan seumpama dengan ada yang bercerai-berai apa semua. Jadi, dua perkataan sama ada dia hafal Quran ataupun hafizul Quran. Mana kalau hafal ni dia mungkin tak komited, dia hafal kan, dapat sijil, dapat kerja, oh dia hafal Quran, tapi akhlak teruk. Betul lagi, hafizul Quran, dia menjaga Quran, bermaksud dia jaga Quran dan Quran jaga dia. Komen saya ini. Okey, pandangan saya lah, bagi mereka yang hafal Quran tetapi dalam masa yang sama yang ada buat maksiat, pukul orang, buat jahat dan sebagainya. Macam kelas kan? Ni. Tembak orang kan? Wow. Tembak orang. Dalam tembak orang bukan orang biasa-biasa, bini. Aduh. Kan? Tembak bini pula tu. Yeah. Kita pun tak tahu kes apa yang sebenar, apa yang berlaku. Wallah alam. Terserahlah pada pihak berkuasa yang sedang menyiasat kes tersebut. Tapi itulah ujian sebenarnya bagi ahli Al-Quran. Kena sentiasa ingat. Ahli Al-Quran juga adalah manusia. Dan manusia sentiasa buat silap. Ahli Al-Quran juga adalah manusia. Mereka juga buat silap. Tapi orang yang terbaik seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'un at-tawwabun. Kan, orang yang terbaik di antara kamu orang yang buat silap, orang yang terbaik, orang yang paling bagus, khairul khata'un. Macam mana tajuk hari? Buat salah, tersilap yang paling bagus. Orang terbaik yang buat silap. Budak kafir yang jahat. At-tawwabun. Taubatlah. Taubat. Bukan nak kata tekad tak buat dosa kan. Tapi buat dosa, dan orang yang terbaik di antara orang yang buat dosa adalah orang yang kembali dan bertaubat pada Allah. Kena taubatlah. Bukan tahu buat je. Tahu buat. Tapi tahu buat juga. Ya, betul. Kan? Ya, betul. Tak nak lari lah buat jahat dosa ni. Manusia. Mungkin jahat tu mungkin di belakang manusia satu. Tersilap atau belakang manusia. Tahu apa pun. Bukan ada hikmah. Macam saya kata tadi, dia nak mengajar Quran dengan penjaga nanti kot. Kan, tiba-tiba lorong dia. Kan, mungkin lorong dia tiba-tiba masuk penjaga, kita tengok dah. Allah. Penjaga tu dah hafal Quran. Sebab daripada duduk saja bertahun, baik mengajar Quran. Ya. Kan? Ya. Tiba-tiba apa nama ahli-ahli penjaga tu tak ada ustaz. Tak ada ustaz. Ya. Guru tahfiz tak ada. Betul. Tiba-tiba mana tahu Allah nak lorongkan dia ke arah tu. Kita tak tahu hikmah dia sebalik. Betul. Kan? Tapi yang salah tu salah. Ya, betul. Tapi yang kebaikan, kita doakan semoga benda ni result yang lastnya apa yang terbaik ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beri. Mungkinlah bila berlaku orang tahfiz atau orang yang hafal Quran ni buat salah, dia satu benda yang kita panggil satu turning point untuk semua orang. Memikirkan mungkin kerajaan ke, mungkin masyarakat ke tak support tahfiz. Mungkin Facebook lebih teruk daripada sekolah yang marah ke, sekolah asrama. So, mungkin dah terpaksa kerajaan bantu tahfiz. Kerajaan tolong orang yang hafal Quran ni. Mungkin. Yalah.
sekolah-sekolah tahfiz ni banyak yang daif kan. Berjuang sebenarnya. Dan subhanallah bila kita tengok sekolah-sekolah tahfiz ni dalam keadaan mereka berjuang, keikhlasan para guru ni subhanallah. Ya Allah, dengan gaji kadang-kadang bagi makan je. Tak sanggup kan? Tak sanggup kalau kita fikir, ya Allah. Kadang-kadang nak komplain tak berani kita nak komplain. Dan dengan keikhlasan, perjuangan, usaha, kesabaran, komitmen, ikhlasnya dia orang. Nak cerita tentang ikhlas tak payah cerita lah. Tak payah cerita lah. Bukan lawan kita lah. Bukan lawan kita. Kan? Komitmennya dia orang dalam mendidik. Tapi dalam masa yang sama, proses dalam mendidik ni, kan, berlakulah apa yang berlaku kadang-kadang. Sebagai manusia, kesilapan tu tak berlaku. Ha, tapi yang terbaiknya walaupun berlaku, lakukan kesilapan, kena bertaubat. Tapi dalam masa yang sama, ujian ni tak semestinya kepada mereka yang penghafal Quran sahaja. Sebagai manusia pasti. Yang manusia-manusia. Bila pusing, kita ni sebagai manusia, al-insan. Al-insan ni sentiasa lupa. Sentiasa buat silap. Itu sifat manusia buat silap. Tapi orang yang paling baik adalah belajar daripada kesilapan. Kan? Orang yang paling baik, dia cepat belajar daripada kesilapan. Ataupun lebih baik lagi, dia belajar daripada kesilapan orang lain. Orang lain. Tak payah dia melalui kesilapan yang sama. Belajar daripada kesilapan orang lain untuk jadi lebih baik, insyaAllah. Baik. Okey, dan kita rasa dah di penghujung kita punya siaran ni. Okey, kita nak, tadi kita ada banyaklah cerita masalah orang Quran, budak tahfiz. Dan now, nak bawa para penonton yang menonton podcast pada kali ini, cuba kita ubah mindset kita. Kenapa nak fokus pada najis? Nak fokus pada? Kenapa nak fokus pada najis? Fokus pada kebaikan. Kebaikan. Betul? Abah melaporkan tahun 2021, Ustaz. Okey. Ada orang yang hafal Quran, Dr. Syazwan, antara hufaz yang berjaya dan bina profesional. Masya Allah. Contoh terbaik. Mana hafal Quran dan berjaya. Berjaya. Satu. Dua. Okey. Pelajar tahfiz cemerlang mahu bergelar accountant. Laporan akhbar, ini tahun 2023 juga, Metro. Kemudian lagi, okay, pencapaian membanggakan sekolah tahfiz. Satu keajaiban, melahirkan tokoh antarabangsa. Asyad, Zat. Asyad. Lagi, ada juga yang sekolah tahfiz mampu lahirkan pelajar cemerlang. So, pada saya lah, kita mungkin dah sampai masa pihak berwajib, pihak akhbar, untuk highlightkan benda-benda yang best di kalangan tahfiz ni. Kami, Ustaz. Itulah, adab manusia ni dia suka cari benda yang tak best. Kan? Negatif tu menang daripada positif. Sedangkan, itulah manusia, kita kena sentiasa bersyukur melihat apa yang Ya Allah SWT anugerah kepada para hufaz yang banyak benda yang baik itu kena difokuskan. Lebih fokus kepada benda yang baik, sedang walau macam mana pun, apa yang berlaku pada perkara-perkara yang buruk menjadi satu tempat untuk muhasabah sebenarnya. Bagi saya macam tu. Kan, kebaikan tu banyak. Kadang-kadang keburukan sikit-sikit ni membuatkan kita tak completion lah. Kita tak rasa selesa. Kita rasa anak kita dah hafal Quran, dia boleh bawa diri sendiri. Jangan terlalu selesa. Sebab manusia tetap manusia. Kita kena sentiasa jaga. Tarbiah kena sentiasa berterusan. Kan? Akhlak dan sebagainya perlu sentiasa kita jaga. Walaupun kita tahu Al-Quran akan jaga anak kita. Tapi dalam masa yang sama, jangan mudah sangat selesa supaya kebergantungan kita pada Allah tu tinggi. Kan? Kalau tak, kita cuma dengar, kita tak boleh over confident sangat lah kan. Over confident sangat. Rasa over kan. Ini anak aku ni. Anak aku ni juga. Selamat ni. Selamat ni. Pergi kat wali, mana-mana. Wali Allah tu. Dia dah wali. Kan. Kebaikan tu banyak. Fokus kepada kebaikan. Tapi keburukan tu menjadi faktor untuk kita muhasabah. Saya suka poin Ustaz. Okey, ini yang terakhir Ustaz. Soalan kita hari ini Ustaz. Yang terakhir. Ada parent dia rasa macam, bila anak hafal Quran, dia rasa macam ada cabaran baru sekarang. Okey. Okey, dia rasa macam, bila anak hafal Quran ni, dia rasa anak dia macam dah berubah sikit. Mungkin bercakap pula lain. Jadi macam mana nak handle anak-anak yang hafal Quran lepas mereka hafiz? Pengalaman Ustaz. Berubah tu dari sudut positif. Mungkin mak dia rasa macam, anak aku dah berubah. Dia rasa macam, anak aku rasa macam dia mungkin tanya diri sendiri ke. Ataupun dia rasa macam anak dia dah hafal Quran. So, aku dah ada cabaran baru nak jaga anak aku ni. Itu mungkin before hafal Quran ni kan ada macam biasa-biasa. Tapi dah hafal Quran dia rasa macam dah berbeza anak dia.
Jadi mungkin tolong Ustaz, macam mana parent nak ambil nak ambil advice Ustaz, macam mana nak jaga anak dalam Hafal Quran in terms of cabaran baru mereka? Okey, bagi saya alhamdulillah apa yang kita amalkan di Akhman, salah satu bendanya adalah kita ajar anak-anak pelajar-pelajar Akhman ni supaya mereka ni ada plan dalam kehidupan. Masya-Allah. Khususnya planning kehidupan mereka next 10 years, next 5 year ke 10 years. Apa plan mereka, apa yang mereka nak jadi? Kan? Dan alhamdulillah bila ibu bapa menghadapi anak-anak yang begini, kan, dah biasa dengan kehidupan planning ni, insya-Allah ibu bapa kena support lah. Kan, kadang-kadang mungkin anak kita dah berbeza kan bila dia dah masuk ke sekolah tahfiz. Saya tengok anak saya pun dah berbeza. Pada umur 10 tahun dia masuk ke anak saya sendiri kan. Dulu dia budak-budak sangat. Kan, dia budak-budak lagi matang, sangat. Dia jadi banyak benda lah dia belajar dekat tahfiz. Itu pun ada. Kan? Banyak benda yang dia belajar dekat tahfiz membuatkan dia belajar banyak benda baru yang dia belajar dan cuba belajar untuk matang. Yes. Kan? Dan ibu bapa kena support lah kan, kena support dan beri masa. Contoh tak beri cara jangan support, apa contoh cara nak support dia, nak support anak yang hafiz Quran ni, support anak-anak untuk hafiz Al-Quran, kena membina bi'ah di rumah. Membina bi'ah di rumah, saya tengok ramai di kalangan parent yang anak-anak dah berjaya hafiz Quran tapi di rumah tak ada bi'ah. Di rumah tak ada bi'ah. Contoh bi'ah macam mana? Bi'ah keluarga yang apa nama tak jaga Al-Quran di rumah. Dan kita pernah dengar ada kes-kes kan, anak-anak artis kita pun kan. Jadi isu-isu yang hangat kan. Jadi mana anak apa Quran nak nyanyi ke rumah, karaoke pagi tengah malam. Ya, dia tak ada bina bi'ah tu. Itu point dia. Jadi ibu bapa ada cabaran tu. Anak-anak dia masih lagi dalam proses. Alhamdulillah kita dah bina di sekolah. Tapi di rumah pun pendidikan di rumah dia confused. Dia confused. Keluarga dia tak support dari sudut environment. Dia suka je environment yang tak beragama mungkin. Happy-happy, seronok je. Tetapi environment tu perlu. Ibu bapa perlu ada kesedaran dan support sama dalam environment tu. Supaya kita nak melahirkan satu keluarga yang kuduah. Kan? Satu keluarga yang baik, yang berakhlak. Keluarga ahli Al-Quran. Jadi masih bila balik rumah tu, masih lagi macam contoh lah, minat main game. Main game. Cakap, jom kita baca sama-sama. Ambil. Susun. Ajar mak baca Quran. Jadi, itu cabaran lah. Kadang-kadang mak ayah ni, bila dia tengok anak dia dah berubah, kan, dia perlu support sama. Macam mana perubahan tu nak disupport bersama. Kalau ibu bapa memang yang dah bagus-bagus ni, alhamdulillah. Kan, tetapi dalam masa yang sama, jangan orang kata bergantung 100% anak sahaja yang terpaksa mengubah kita. Kita kena sama-sama berubah. Sebab kita nak bawa keluarga ni kepada syurga Allah SWT akan datang. Maksudnya bila anak hafal Quran, kita mungkin tak hafal Quran. Jadi bila anak balik, sama-sama Buka Quran. Suruh anak tu ajar. Anak tu ajar. Buka kelas. Saya suka ada sebahagian kawan-kawan saya buka kelas. Anak-anak jiran datang belajar dengan anak dia. Kan? Jadi bi'ah keluarga suasana Al-Quran, suasana tu ada. Dalam masa yang sama, dalam kita kan, lagu nasib pasang juga. Tapi ada Quran juga. Kan? Ada Quran juga. Anak-anak kita akan jadi macam dia rasalah dia masih lagi dalam environment. Environment. Dan benda tu yang kita nak bina daripada ahli Quran. Betul. Mak ayah yang dah ada perubahan. Hidup kita ni kalau tak improve kan, kalau esok tak lebih baik daripada hari ni, hari ni tak lebih baik daripada kosong semalam, tak improve, kosong lah. Jadi kalau kita dah buat tindakan, anak dah masuk tahfiz, kan, anak cuba buat perubahan dalam keluarga, tapi kalau tak disupport, mungkin kadang-kadang kita rimas pula. Asyik Quran, asyik nak tegur je kan. Semua benda salah. Kita tak bersedia. Kita sendiri tak bersedia buat keputusan untuk berubah keluarga kita. So no point lah. Dan lama-lama anak-anak kita pun akan influence. Kita pula yang influence dia balik. Betul. Kita rosakkan anak kita. Kita rosakkan balik. Kan? Jadi benda ni tanggungjawab bersama lah. Tanggungjawab bersama. Okey, so kita berada di penghujung rancangan podcast kita pada kali ini. Dan alhamdulillah saya rasa Ustaz pun dah tergam dengan begitu jujur, begitu ikhlas daripada hati Ustaz sendiri. Dan saya rasa bukan hanya dapat manfaat, kita belajar something daripada hari ini untuk sesi podcast pada kali ini. Dan kita kena pegang, kita kena pegang. Okey, Al-Quran ni wahyu,
yang menjaga kita. Tetapi timbal baliknya adalah bila kita hafal Quran, kita kena jaga Quran tu. Barulah Tuhan jaga kita. Itu sistem dunia, Ustaz. Sistem dunia. Kalau ke akhirat nanti dekat syurga, Allah jaga kita. Kita minta dapat. Detik dapat. Dunia tak. Sistem dunia ni kita kena buat kerja. Kena buat usaha. Dan Ustaz sebut tadi, Nabi sendiri bila Tuhan bagi hafal Quran, Nabi kena jaga Quran. Nabi mengulang Al-Quran. Ramadan intensif. Dan luar Ramadan. Jadi untuk kali ini kita rasa anda yang menonton dapat manfaat yang banyak daripada CEO Ahmad, Ustaz Salubah kita insyaAllah. Dan saya nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk like, komen dan share untuk podcast kita ni. Dan tolong sebarkan seramai-ramai manusia di dunia ni insyaAllah yang boleh berbahasa Melayu. Okey, dan mudah-mudahan untuk sesi podcast pada kali ini membuka minda kita semua bahawa menghafal Quran ini satu pilihan. Tetapi bila telah menghafal Quran, satu komitmen sampai mati. Dan jangan salahkan Al-Quran bila ada orang buat salah. Seumpama macam setitis mila yang jatuh dalam susu Farm Fresh, Ustaz. Farm Fresh. Yes. Mudah basi. Dan kita kata, the whole Farm Fresh salah. Ya. Yeah. Okey. Salahkan semua sistem. Kita nak pasal pada media yang ada di luar sana, mungkin para pengamal media, mungkin para pengamal yang aktif di luar sana, media, tolonglah sangat-sangat, tolonglah please. Apa kata kalau kita ubah suasana media negara kita, kita highlight mereka yang hafal Quran dan berjaya. Hafal Quran dan sangat luar biasa berjaya. Bukan sebaliknya. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Jumpa anda untuk siri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah.